Ini asli pure persawahan nih. Asik. Manis sekali. Manis sekali saudara-saudara. Wih. Eh. View yang berbeda ini ya. Hah? Iyalah. Jarang-jarang kita dapat view gini. Cuman longsor-longsornya ini yang ngeri kali. Huh. Oke kawan-kawan, ini kita lanjut lagi videonya. Tadi dari Dermaga Nenggolan. Tapi nggak ada datang-datang ferinya, udah ditunggu sampai udah setengah empat kita nunggu, nggak ada datang-datang. Maka kita akan beralih ke Ambarita. Tadi hanya mau nengok aja sih ferry Nenggolan itu yang mana. Saatnya kita melanjutkan perjalanan kembali. Cantik semua jembatan di sini asli bah. Oh. Padi berkuningan. Sudah panen mulai. Asik. Asik. Kemana ini? Pelabuhan Peri Sipinggan, Onan Runggu, Tomo. Ada lagi Peri di sini. Nah ini. Nah ini Peri Sipinggan. Yang mana sih yang sebetulnya ini ada Peri Nenggolan apa Sipinggan? Sama-sama nggak ada Peri ya, nggak ada kapal. Sepertinya sana muara ya. Jiwa masih belum bisa ngomong apa-apa sih karena belum terbiasa aja, jadi nggak tahu apa pembahasanku ya. Kayaknya itu Tugu Haritonang kan yang putih itu kan, kalau nggak salah ya. Sana ketinggian para layang yang banyak tower-tower. View Danau Toba terluas kalau nggak salah lagi lah, itulah itu. Oh ada batu. Ada batu di tengah danau ya, batu besar gitu. Lumban Raja.
apa ini? Oh, durian. Ada juga durian di sini ya. Semusir ya. Oh, durian itu banyak ya, pohon durian itu tuh. Ini bagian terluasnya ini ya. Ujung Danau Toba selain kalau yang di Silalahi itu kan yang sama dengan juga yang di apa namanya Aranggaul, Tigaras ya, yang terluasnya ujung apa ini, ujung yang terluasnya ke bagian apa, bagian Balige. Sepertinya ya. Oh. Oh iya, itu Tarabunga nampak itu di sini. Bukit Sipang Sip apa? Bukit apa namanya? Sipanggoholom. Lupa aku nama. Sipaholom, si Singgulum. Lupa aku. Antara bunga namanya kan Bukit Singgulumnya, apa lupa aku. Lu Esta Bang minta nasi enggak pakai margota, Parsubang pun enggak apa-apa. Oh, ini agak sempit nih. Mau dibangun nih ya. Sempit sekali pun. Kurasa itu masih jalan yang lama itu ya. Jalan yang lama dulu seperti itu. Sekarang lebar segini. 2-3 kali lipat. Lebar yang baru dan yang lama. Tapi jujur aku di sini tak kayak lagi di mana gitu loh. Kayak enggak lagi di Toba atau di Samosir gitu. Kayak memang daerah persawahan perladangan gitu. Jadi kayak enggak wilayah Danau Toba. Sana kok ayam. Mutar kita, mutar-mutar kita. Utamora. Tahu udah berapa kali aku nabrak lembur.
Peri Onan Runggu sebelah kanan. Para layang Uta Ginjang, makam para layang. Onan Runggu ferinya. Peri. Kok semua udah ada peri sekarang ya? Semua udah ada peri, Nenggolan, Onan Runggu udah punya peri masing-masing, tapi nggak tahu entah mana perinya. Ini kayaknya baru agak apa nih, agak menjauh dari danau nih. Ini asli pure persawahan nih, asik, manis sekali, manis sekali saudara-saudara. Itu daerah longsor atau gimana itu? Atau pengambilan tanah? Apa ini? Harianja. Harianja. Banyak ya tugu-tugu yang kita lewati. Mana dia? Itu danau ya di sana. Kampung apa ini ya? Belum ada namanya lagi. Setelah melewati Tugu Harianja tadi. Puskesmas Onan Runggu, masih Kecamatan Onan Runggu. Apa? Tunggu dia. Wih, dingin di sini.
Lumayan luas juga ya kalau ngelilingi Pulau Samosir ini ya. Pulau Samosir do, aroroh aku Samosir do, ido asalku, aku kuliah. Kok gelap ini ya, kayak di hutan mana gitu ya. Mantap juga ini Pulau Samosir ini. Apa? Ini jurang-jurangan juga. Longsor. Longsor. Serem ya. Wih, longsor. Jalannya banyak longsor di sini. Karena jurang-jurangan itu ya. Longsor. Banyak longsornya nih. Jurangan ya. Naik ya bagian sini ya. Penghubung Onan Runggu ke Tomo kurasa ini. Wih, serem kali. Serem kali jalannya. Wih. 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 Keren, tapi banyak longsornya. Temakan ini kurasa tanahnya. Terkikis air atau apa? Wih, mak, jurang. Wih. Oh ya, banyak longsornya. Berapa yang kita lewati longsornya ya? Kalau 10 udah lebih.
banyak yang kita lihat longsor-longsornya. Banyak ayam dari tadi yang berlalu lalang melalu lintas. Wih, itu ada air terjun. Keren sekali. Pasti enggak banyak enggak tahu itu, Pi. Hah? Banyak berhilangan terjunnya. Habis kan? Banyak berhilangan, longsor dia bang. Ini ya. Wih, eh, view yang berbeda ini ya. Hah? Iyalah, jarang-jarang kita dapat view gini. Ayo, ayo bang. Hah? Iya, tapi tetap masih di Samosir kita ini. Cuman view-nya masih jarang-jarang kita tengok kan. Beda dia view-nya. Cuman longsor-longsornya ini yang ngeri kali. Huh. Wih, ini bagian mana ya? Oh. Inilah bagian-bagian apa tempat-tempat buku yang apa misalnya kayak Lumbanjulu yang jarang juga didatangi orang. Oh, iya. Yang apa kampungnya yang harus dari kapal dia pinggir-pinggiran.